العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين آمين فصل في آداب المعاشرة وما على الزوج والزوجة ini pasal tentang adab-adab bergaul dengan suami atau istri ya. Berkeluarga ya. Bergaul muasyarah wa ma 'ala zauji wa zaujati dan apa yang wajib atas seorang suami dan seorang istri. Jadi adabnya bagaimana? Ini sangat penting untuk orang yang berumah tangga. Wajib hukumnya kalau dia pengen berumah tangga atau sudah berumah tangga belum belajar tentang masalah ya, adab-adab berumah tangga. Hukumnya fardu ain. Kalau dia pengen berumah tangga atau berumah tangga belum pernah belajar. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Amma zauju fa'alaihi al-walimatu, adapun suami maka atasnya hendaklah melakukan walimah. Ya. Pesta. Ya. Kata Nabi, "Aulim walau bisyatin." Berwalimahlah engkau sekalipun dengan seekor kambing. Motong kambing. Jadi sunnahnya ya, sangat dikuatkan. Berwalimah. Sunnahnya sangat dikuatkan. Dan yang dikhitab adalah suami. Bukan perempuan. Tapi umumnya kita di sini perempuan ya. Ramaiannya di perempuan. Ya, tapi duitnya yang bawain laki-laki sih ya. Jadi sebenarnya laki-laki. Ya, di rumah laki-laki, biayanya laki-laki. Ya, di rumah laki-laki, biayanya laki-laki. Ya, adapun mau bersama-sama, ya itu enggak masalah juga. Silakan, boleh-boleh saja. Atau di rumah istri juga ya, boleh-boleh saja. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, aulim walau bisyatin, dia berwalimahlah engkau sekalipun dengan ya seekor kambing, menyembelih seekor kambing. Tapi kalau kita masya Allah walimahnya luar biasa ya, 100 juta aja habisnya, 100 juta aja habisnya, belum buat emasnya ya. Belum buat duitnya lain ya, belum terbuat pestanya. Amin. Tapi hakul yakin kita niatin sedekah, segera Allah ganti itu nanti. Wa alaihi husnul mu'asharati wal ri'ayati. Dan atasnya ya hendaknya ya memperbagus ya, ya wajib memperbagus ya, bagus bergaul dan memelihara, maksudnya apa, baik ya, berlaku baik dan bijaksana kepada pasangannya, berlaku baik dan bijaksana kepada pasangannya, begitu kita terjemah ya. Jadi bagus bergaul dan bagus menjaga ya, singkatnya ya bagus ya, baik dan bijaksana kepada pasangannya. Wa husnu siyasati fil ghirati, dan bagus siasatnya pada cemburu ya.
Jadi cemburu itu juga penting, tapi jangan cemburu buta. Istrinya lagi beli sayuran sama tukang sayur, cemburu. Aduh, tuh kebangetan, gak boleh kayak begitu. Jomelin tuh bininya. Ya, kalau beli-beli jangan kayak begitu. Eh, gimana yang begitu? Kecuali beli-beli sambil colek-colek, baru nggak boleh. Ya, colek-colek supaya dimurahin, nggak boleh. Wajib cemburu. Manusiawi. Ya. Cemburu manusiawi. Mesti manusiawi dan mesti. Mesti cemburu, tapi jangan cemburu buta terlalu. Suaminya kerja, rekanannya perempuan. Ya, cemburu boleh, tapi jangan cemburu buta, berantem mulu itu. Istrinya cemburu mulu sama suaminya lantaran suaminya punya rekanan perempuan. Padahal suaminya enggak lebih daripada urusan kerjaan, tapi cemburu, akhirnya berantem. Ini enggak boleh kayak begini. Insya Allah kita percaya sama suami kita, ya. Kita percaya sama suami kita. Semakin kita letakkan kepercayaan dengan pasangan hidup kita, insya Allah dia semakin menjaga hubungan kita, hubungan, ya, hubungannya kepada pasangannya. Tapi semakin cemburu sehingga jadi berantem. Itu suami berarti apa? Ya, suami atau pasangan hidupnya perempuan, dia meletakkan kepercayaan kepada pasangan hidupnya sangat sedikit. Khawatir, ya, itu suaminya atau istrinya, ya, akan marah dan akan melakukan apa yang dia tuduhkan. Jadi berlaku baik, bersikap baik, ya, kepada pasangan hidup kita, ya, insya Allah dia akan berlaku baik kepada kita. Solehkan diri kita, ya, solehkan diri kita, sholat lima waktu, sholat sunat, duduk di majlis taklim, di majlis ilmu. Insya Allah semakin diterapkan kesolehan, insya Allah pasangan hidup kita akan merasa ternasehati, akan merasa ternasehati. Seorang suami bila mana dia berlaku soleh setiap harinya, setiap waktunya diperhatikan oleh istrinya, insya Allah itu menjadi pembelajaran buat istri. Dan insya Allah suami akan menjadi pemimpin yang sejati. Dan insya Allah akan membangun di hati istri hormat dan kagum kepada suami. Tapi kalau umpama suaminya enggak saleh, sholat lima waktu kagak, andai kata kerja bolong-bolong, andai kata dia melakukan sholat lima waktu bolong-bolong, atau dia sholat lima waktu tapi entar-entaran sembahyangnya, apalagi sampai ditegur sama istri, maka ketika itu kepemimpinan seorang istri, kepemimpinan seorang suami tidak dirasakan oleh seorang istri. Maka itu sulit terbangun di dalam hati istri untuk mengagumi seorang suami dan mematuhi seorang suami dan hormat kepada suami. Tapi kalau suaminya soleh, suaminya baik, sholat lima waktu, rajin berjamaah, sholat sunat, apalagi sikap baik, penyayang kepada istri, hakul yakin insya Allah suami akan menjadi pemimpin yang sejati di dalam rumah tangganya dan akan dihormati. Begitu pula seorang istri, bila mana dia bersikap soleh kepada suami,
Bagaimana seorang istri itu adalah patuh tunduk kepada suami. Insya Allah suaminya tidak berani untuk macam-macam. Cintanya insya Allah hanya satu. Hanya kamu, tidak yang lain. Kata suaminya. Aku yakin begitu. Kita bila mana kita bangun kesolehan. Wa nafaqati, dan bagus memberikan nafkah. Jangan sampai kita pengen makan banyak, pengen makan bagus, makan enak, kasihnya sedikit. Jangan sampai. Berikanlah sesuai dengan kebutuhan. Wa ta'limi, bagus mengajarkan, ajarin. Sebagai suami, nakoda rumah tangga, ajarin. Wal qasami, dan menggilir. Kalau dia bininya lebih dari satu, dua, tiga, empat, biar bagus gilirnya. Gilirnya biar bagus. Jangan sampai kita punya bini lebih daripada satu, tapi enggak adil. Jangan sampai. Maka ketika kita enggak adil, nah, jangan salahkan kalau istri enggak hormat sama kita. Wa taqdimi fin nusuzi, dan mengajarkan adab dalam, dan beradab dalam nusus, ya, walaupun nusus tetap beradab. Istri umpama ya tidak patuh sama suami, namanya nusus, beradab tetap adab. Wal wiqai, dan adab di dalam bersetubuh yang baik. Bersetubuh gimana? Walaupun boleh, kalau umpama enggak bagus, enggak adab, jangan dikerjain. Wa yakrahu azlu, dan dimakruhkan azal. Azal ini keluar di luar, ya di luar, keluar di luar, namanya azal. Makruh. Wa idza wulida lahu waladun, apabila dilahirkan kepadanya akan seorang anak, ya. Dilahirkan baginya, ya, untuknya, untuk seorang suami akan seorang anak, ya. Fayu azanu, maka diazankan, fi uzunil maulud, di telinga, ya, di telinga anak itu, telinga kanan. Kadzalika, seperti demikian itu riwayat, telah diriwayatkan anu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyusina ismahu, dan dia memperbagus akan namanya, namanya biar bagus. Jangan sembarangan beri nama. Ya. Kalau enggak ngerti tanya, minta namain nama kiai, ya. Biar bagus. Qala alaihi salatu wassalam, bersaru Nabi alaihi salatu wassalam, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum, sesungguhnya kamu nanti akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu. Fa ahsinu, maka perbagus olehmu asma'akum, nama-nama kamu. Perbagus namanya. Wa man kana lahu ismun yukra'u fa yusta'abu tabdiluhu, siapa saja yang ada baginya mempunyai nama yang dimakruhkan, maka disunatkan menggantinya. Umpama dia sudah punya nama tapi makruh namanya, ganti namanya. Sunat. Fa'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melakukan akan demikian itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, la tajma'u baina ismi wa kunyati. Janganlah kamu, kata Rasul, mengumpulkan di antara namaku dan kunyahku. Ya. Jangan dikumpulin, ya. Kunyah Nabi ada namanya Abul Qasim. Ya. Jadi kunyah itu yang dilalui dengan Abu, Umu, ya. Kunyah namanya. Wa istahabu at-tahniku, disunahkan tahnik, ya. Sunat tahnik. Ini jangan sampai kagak tahnik, ya, sama kiai, tahnik anak kita sama kiai, sama ulama. Bitamri, dengan korma, au bi alawatin, atau dengan yang manis, manis. Wa alal mar'ati, dan atas perempuan ta'atu, wajib mentaati suami, fi jami'il ahwali, pada segala keadaan,
Taatin suami, jangan sampai kagak taat. Ya. Tapi yang wajar-wajar saja minta tolongnya suami. Neng ambilin itu Neng, ambilin. Ambilin. Ambilin itu Neng, ambilin. Ya itu wajar ambilin pulpen, ambilin. Tapi yang kalau kagak wajar ya suami yang salah. Neng gentengnya bocor, tambelin Neng. Enggak wajar namanya. Itu laki-laki itu mah. Jadi yang wajar. Wasyafaqati dan syafaqah memelihara ya ala ahwali wa amwali atas segala keadaan suami dan harta suami. Pelihara jaga warifki lembut bi aqaribi dengan segala kerabat-kerabatnya lembut jangan kasar. Waqad ruya sungguh telah diriwayatkan anna bahwa Nabi alaihi salatu wasallam qala bersabda haramallahu ala haramkan ala kulli adamin atas setiap manusia dukhul jannati qabli masuk surga sebelum aku ghairu anni kecuali bahwasanya aku ya anzuru melihat an yamini daripada sebelah kananku faizan imra'atun tiba-tiba adalah dia seorang wanita tuba diruni dia ya mensegerai aku disusul aku segera fa aku lalu aku berkata ma li adhi tuba diruni baba lalu aku berkata apa ya karena apa perempuan ini dapat menyusul aku fayuqaluni lalu dikatakan kepadaku ya Muhammadu wahai Muhammad hadhi imra'atun hasna'u ini adalah perempuan yang bagus ini perempuan yang baik wa kana indah yatama di sisinya ada anak yatim di sisinya banyak anak yatim fasabarat alaihinna lalu dia sabar terhadap anak yatim jadi suaminya meninggal dunia tapi dia sabar ya tapi dia sabar atas anak-anaknya hatta balagha amru ummul ladzi balagha ya sehingga sampai urusan mereka yang telah sampai maksudnya apa sehingga selesai urusan mereka maksudnya sampai selesai urusannya baru dia nikah jadi dia enggak nikah sampai dia balik apalagi sampai dia nikah sampai anak-anaknya jadi anak-anaknya masih kecil-kecil dia enggak nikah lagi dia rawatin anak-anaknya ini orang tua yang mulia fasyakkarallahu ta'ala dengan sebab itu Allah ta'ala berterima kasih kepadanya maksudnya Allah ta'ala berikan pahala kepadanya lah kepada perempuan itu zalika akan demikian itu perbuatannya masya Allah jadi yang bagus perempuan kalau suaminya meninggal itu jangan nikah lagi kalau anaknya masih kecil kecil nah, kalau udah dewasa boleh ya yeah. Dan sampai nikah waruya telah diriwayatkan anna bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kalau bersabda la yahillu limra'atin tidak halal bagi seorang perempuan tu'minu yang beriman bila kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir an tuhidda ala mayyitin aksara min salasati ayamin bahwa dia berihdad atas mayit lebih daripada 3 hari enggak boleh illa kecuali al imra'ata al mar'ata perempuan ala zauji atas suami arba'ata asyhurin wa asyra 4 bulan 10 hari kecuali suaminya meninggal dunia dia wajib ihdan. Kalau tetangganya enggak boleh lebih daripada 3 hari. 1 hari berarti boleh. Wa yalzamuha luzumu maskani nikahi ila akhiril iddati. Wajib perempuan itu netap di rumah ya, nikah di rumah suaminya sampai akhir iddah. Jadi jangan tuh istri langsung disuruh pergi aja. Biarin tunggu sampai masa iddah 4 bulan 10 hari. Ya, dia meninggal. Wallahu a'lam bishawab.